school lah untuk ke kita punya lobok tu. Dan tepi ni bracket ni pun kena buka skru untuk keluarkan bracket yang besi metal ni. So ada tiga, okay, dia ada tiga skru dekat motor housing ni. Okay, bawah lah tu lah. Ni lebih connector untuk motor lah, power supply. So ni yang ada habuk dalam motor fin dia. Banyak kan. So dia kena keluarkan daripada motor housing ni, motor housing ni. So aku nak cuci lah. So next feature aku buang, aku rasa dia lagi kot abu-abu ni. So kat sini dia ada ventilator dia, udara keluar masuk dalam. So tengok, banyak betul. Keluar si buang. Pasal apa ni? Ini biasa kita pakai kat bawah pokok. Jadi angin-angin masuk. Sorry, dia masuk. Dia duduk dekat atas, panel atas tu. So angin tu dia masuk ke air hujan, dia keluar duduk atas tu. Pihak dulu apa benda. Okay, now aku nak buka dia punya motor fin. Skru dia 10mm ni. Nak dia 10mm. Okay, sekarang kau kena spray WD-40 lah, bagi dia lembut sikit dalam tu, tengah-tengah tu dia licin. Lalu spray lah, so bagi licin sikit. Ini kotor jugalah, so aku nak cleaning, cuci lap sikit buang abu-abu tu. Kita suci lah depan ni, kat bawah dia ni. Okay, now aku nak buka. Sedut lah, kita nak sedut sikit. Sedut pakai vacuum lah, dia bagus.
ni aku dah buka blender ni. So skru ni dua ni yang dekat bawah. Dan ada satu lagi nut 10 lah. Dan tadi skru ni nut aku buka tepi ni sebab aku nak buka bracket yang tengah ni. Bracket besi tu. Okay, sekarang dah buka. Sekarang masa untuk kita spray WD-40 lah. Aku pakai macam mata dengan mask. Aku buatnya dia bite, dia tendang balik kan, dia hidung pula kan, satu hal. Satu lagi dia mata pula, satu hal. Wire ni kau asing lah, wire power supply tu. Kau dia shock kena air ke kena foam tu. Sekarang ni aku spray kat lubang air ventilator ni untuk keluar. Kat tengah ada dua untuk potong wira, tepi satu, kanan satu, kiri satu. Setelah dicuci bersih sental ni sental je, and then ni kita cucur dekat ke bawah punya ventilator kat kaki tu, cuci jugalah buang dia punya apa bau. Ni kotoran dia lah. So aku spray sampai satu botol habis kan. Aku rasa dua kali lah aku spray dalam lubang dekat kulit kuat. Yes.